bangkit berdiri. Siapa di tempat ini yang siap memuji Tuhan? Nothing excites us like Jesus. Because in His presence there's freedom. All of our sins forgiven. So we give to Him the highest praise. Come on! It's the greatest feeling when you feel this place. In this moment, you are moving as we give you praise. So come right now, Holy Spirit, release your power. Lord, we are hungry for more. Dalam hidupku ini, dalam tanganmu
kehidupan kita. Mari buat Tuhan kita, kita bersaut-sautan namanya yang sungguh ajaib. Amin. Siap. One, two, three, go. Jesus. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sama-sama. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang samanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal better than that to be. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak yang diberkati hari ini? Wow, awesome. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama in our home 2 p.m. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di sini bersama-sama. I see Indra there. Good to see you, bro. I like it when you're here. I can see Kiel there, I love it. Saya bisa lihat ada Rafael di situ ya. Rafael baru pulih dari operasi mata. Kita berikan tepuk tangan, welcome back di tempat kita. Apakah di sini ada yang baru pertama kali datang di tempat ini? Apakah ada? Apakah ada? Mulai senggol-senggolan? Mulai senggol-senggolan? Iya, kalau memang ada, gak usah malu. Kita juga tidak akan... Memang kita kadang-kadang agak posesif, saudara-saudara ya, sama orang baru. Tapi welcome to the house of God. Kalau belum ada tempat ibadah di tempat ini, we welcome you so much. Setiap hari Minggu jam 2 siang. Amin, saudara-saudara. Nah, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan tentu pada saat kita memberi persembahan, kita harus mengerti bahwa memberi persembahan dan persepuluhan adalah bagian dari ibadah kita kepada Dia. Karena pada saat kita memberikan persembahan, itu memberikan tanda bahwa kita berkata kepada Tuhan, segala yang kita miliki, baik itu uang, talenta, opportunity, pekerjaan, semuanya berasal dari Tuhan. Katakan amin, saudara. Dan saya percaya, saudara, di sini kita semua banyak yang mempunyai pekerjaan, diberkati luar biasa, dan saya percaya pada saat kita memberi, kita akan memberi pun dengan yang terbaik kepada Tuhan, dengan hati yang sukacita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada-Mu, kami bersyukur. Bersyukur Tuhan, kalau Tuhan kami masih punya pekerjaan. Kalau kami masih mempunyai Tuhan sumber penghidupan, keadaan finansial yang baik-baik saja Tuhan. Or mungkin saat ini kami juga dalam keadaan finansial yang kurang baik. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau tetap bersyukur kepada Engkau. Kami mau memberikan yang terbaik. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang memberikan persediaan bagi kami. Dan Engkau cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang mengelola, biar kiranya Tuhan pakai, biar menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menjangkau banyak jiwa dan memberkati banyak jiwa. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Silakan memberi saudara-saudara, dengan sukacita tentunya. Sambil kita memberi, saya mau kasih tahu ada beberapa cool yang kita bisa join di 2PM, Young Professionals. Kita bisa lihat di depan, saudara-saudara. Jika saudara belum tertanam di dalam cool, saudara-saudara bisa scan QR code di depan, dan nanti akan ada admin yang akan menghubungi, saudara-saudara ya. Dan tentu nanti kita akan mencoba untuk menempatkan saudara di tempat yang tepat. Ada yang Young Professionals, ada yang Young Couples, ada yang online, ada yang onsite, ya. Ya, nanti akan dicocokkan. Saudara-saudara, seringkali kita mendiskreditkan role cool di dalam hidup kita. Saya mau kasih kesaksian sedikit, saudara, bahwa pelayanan saya di dalam saya memimpin 2PM atau pelayanan-pelayanan lainnya, semua itu kebanyakan lahir dari yang namanya cool.
Ya, saya belajar khotbah di Cool. Saya belajar memimpin di Cool. Saya belajar caring di Cool. Saya belajar resolve konflik di Cool. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan lewatkan kalau kita ada wadah yang luar biasa. Saudara-saudara bisa tertanam dan bisa mempraktekkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, kalau kita hanya suka sama orang yang dekat sama kita, maka jangan-jangan kasih kita belum diuji, saudara. Nah, pada saat kita berkul, kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin datang dari background yang berbeda. Dan dari situlah kita belajar untuk bisa menerima satu sama lain dan sungguh-sungguh mewujudkan bahwa 2PM ini our home together. Amen, saudara-saudara. Ya. Nah, berikutnya, saudara, saya akan umumkan lagi, kita juga membutuhkan volunteer-volunteer di 2PM. Saudara, hari ini saya senang banget. Kenapa? Karena di panggung kita semua lahir dari Cool 2PM, saudara, ya. Ada singer-singer luar biasa, ada pemusik luar biasa, ada choir juga tadi, ya. Ada choir. Nah, saudara-saudara, kalau rindu untuk bervolunteer, ya, melakukan pelayanan bersama, bisa scan QR code, nanti kita juga akan hubungi. Ya. Berikutnya yang tidak kalah exciting, dan saya rasa ini juga ujung tombak kita, yaitu kita akan mengadakan badminton, saudara-saudara, ya. Badminton, di sini ada yang jago-jago, ada yang level beginner, ada yang level intermediate, ada yang level pro, ada yang level hanya mau nyemil bersama di pinggiran lapangan badminton, ya, saudara-saudara, ya. Dan kalau memang saudara masuk ke dalam kategori itu, you are not alone, kita ada grupnya juga, ya, yang hanya suka nyemil di samping badminton court, ya. 30 Juni yaitu next week, nanti bisa hubungi Tore atau Renaldi, ya. Nanti biasanya ada bisa berapa orang, 30 orang lebih, ya, biasa, ya, 30 orang lebih loh, saudara-saudara, luar biasa, ya. Ya, berikutnya, saudara, yang tidak kalah menarik yaitu, saudara-saudara, jika belum, saudara-saudara, tolong follow social medianya 2PM. Ya, kenapa? Karena di sini saya sangat diberkati, bukan hanya konten-konten yang bersifat spiritual dan a bit serious, tapi ada konten-konten yang cukup receh, tapi membangun gitu, ya, menyentil sedikit kadang-kadang, ya, saudara-saudara, ya. Nah, oleh karena itu jangan lupa follow, dan kalau saudara diberkati daripada saudara repost yang julid-julid, lebih baik repost yang luar biasa dan memberkati. Amin, saudara, ya, bisa di repost, bisa dibagikan ke teman-teman yang lain, ya. Bisa follow 2PM underscore GBI PRJ atau TikTok, dan juga jangan lupa follow our mother church at GBI PRJ social media, itu juga penting, di mana acara gereja kita semua kita umumkan di situ. Oke, berikutnya, saudara, we believe in 2PM, semua dari kita, saudara dan saya, kita adalah pendoa syafaat. Katakan amin, saudara. Kita semua pasti bisa berdoa. Kalau kita tidak bisa bernyanyi, mungkin ada yang fals. Kalau kita tidak bisa bermain musik, mungkin ada yang tidak bisa bermain. Tapi yang pasti kita semua pasti bisa berdoa. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan praktekkan iman dan kita akan melayani satu sama lain. Mau, saudara-saudara? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, pada saat kita berdoa, disinilah waktunya kita saling melayani, saling mendoakan. Jangan anggap remeh, saudara-saudara. Jangan-jangan karena doamu ada orang-orang yang mengalami breakthrough di dalam hidupnya. Amin, saudara-saudara. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Dan pada saat saya doakan, saudara-saudara, 2PM kita akan lakukan sesuatu yang berbeda. Pada saat saya berdoa, saudara-saudara katakan amin. Saudara-saudara katakan iya. Saudara-saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi ke surga. Bawa doa ini ke hadapannya. Dan biar kiranya Tuhan berperkara di antara kita. Katakan amin, saudara-saudara. Alright, let's go. Let's pray. Mari gereja Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami berdoa kepada-Mu, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, supaya Tuhan buat teman kami yang sedang melakukan perkembangan perusahaan, Tuhan. Dalam 2 tahun, Tuhan, dia berdoa supaya menjadi TBK, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biar ada breakthrough, a financial breakthrough, wisdom, hikmat, kebijaksanaan yang dari Engkau, Tuhan, sertai dia. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau juga bisa pakai kami, anak-anak Tuhan, untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, buat teman kami yang sedang mengalami guncangan dan tantangan dalam finansial keluarganya. Kami berdoa, we speak blessing over them, Lord Jesus. Kami berdoa, Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau. Kami berdoa, Tuhan, buat teman kami, ya, Tuhan, dalam keluarganya, Tuhan, dalam mengatur keuangannya, Tuhan, berikan hikmat dalam mengatur keuangan dengan baik. Kami juga berdoa, Tuhan, buat teman kami yang banyak mengalami masalah belakangan ini dalam kantornya. Kami berdoa, Tuhan, berikan kami anak-anak Tuhan, the favor of God. Kami berdoa, Tuhan, supaya di dalam hidup kami terpancar, Tuhan, oh, kehidupan yang nyata.
bukan kami menjadi problem, tetapi biarlah kami menjadi solusi di kantor kami, Tuhan. Kami berdoa buat teman kami yang sedang ujian untuk kelancaran UAS, Tuhan berkati mereka, Tuhan, yang sedang ujian. Tuhan berikan mereka hikmat, biar Tuhan mereka bisa mengingat apa yang mereka sudah siapkan. Dan juga Tuhan kesehatan yang prima dalam mempersiapkan Tuhan ujian ini. Kami juga berdoa Tuhan, oh Tuhan buat teman kami Tuhan yang mau keluar dari zona nyaman. Dia berasa Tuhan bahwa dia adalah seorang introvert, tapi kami percaya Tuhan juga sayang para introvert. Kami juga percaya Tuhan pasti bisa pakai para introvert Tuhan untuk bisa keluar dari zona nyaman. Kami berdoa Tuhan biar kiranya Tuhan kau pakai dia dengan luar biasa, biar kata-kata hikmat dan bijaksana keluar dari mulutnya untuk memberkati banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk bagi mereka yang mencari pasangan hidup Tuhan. Hamba berdoa Tuhan biar Tuhan kirimkan yang terbaik. Dan bukan hanya kirimkan Tuhan, persiapkan mereka dengan yang terbaik. Biar mereka menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Biar mereka menjadi pribadi yang dewasa dalam mengatur waktu, keuangan, karakter. Dan juga Tuhan segalanya dipersiapkan supaya pada saat dia bertemu dengan pasangan hidupnya, dia sudah siap Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, GBI PRJ. We speak blessing over our church. We speak blessing Tuhan untuk gereja ini. Kami, we love this church so much. We just want to speak blessings over our leaders, untuk Pak Niko, untuk Dr. Yanto, untuk semua jajaran pemimpin. Kami berdoa Tuhan untuk gereja ini, Tuhan, bukan hanya di 2PM, tapi di semua ibadah, sungguh-sungguh Tuhan kami merasakan hadirat Tuhan nyata di antara kami. Kami berdoa untuk di setiap ibadah, Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, jemaat Tuhan boleh bertemu dengan hadirat-Mu, sungguh-sungguh bertemu dengan pribadi-Mu, sungguh-sungguh mata mereka dibukakan melalui firman Tuhan yang dibagikan. Kami berdoa Tuhan melalui gereja kami Tuhan pakai semakin hari semakin heran, semakin hari semakin menjadi dampak, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. We speak blessings for our church. We speak blessings over 2PM. We pray. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, rencana-Mu lah yang paling indah untuk hidup kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Kami mau melangkah dengan iman karena kami tahu Engkau lah Allah yang begitu setia, yang begitu mengasihi kami Yesus. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku.
Engkaulah segalanya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus percaya Tuhan sama Engkau, karena rencanamu sungguh indah Tuhan buat semua. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalammu. Katakan Dia Yesus yang kita andalkan, yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Membantu yang beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini kembali dari awal dengan penuh iman. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan.
Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur untuk apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Seringkali kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang begitu tidak terbatas. Besar kuasamu dalam hidup kami, Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara kepada setiap kami dengan caramu sendiri, Tuhan. Roh Kudus, kami undang Kau ambil alih ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam sekalipun. Karena kami percaya firman Tuhan yang kami butuhkan akhir-akhir hari ini, Tuhan. Kami serahkan sepanjang sesi ke depan hanya dalam tangan Tuhan. Kuat kuasa Tuhan menutup bungkus kami yang setiap duduk di ruangan ini, Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai dengan selama-lamanya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama kita katakan. Amin. Aduh, kurang kencang. Amin. Iya, begitu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Luis. Shalom semua. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi? Iya, ini ibadah paten banget ini. Yang nari ada, yang choir ada, lagu Inggris ada, lagu Indonesia ada. Haleluya ya. Boleh shake somebody next to you. Selamat hari Minggu, yuk kita dengar firman Tuhan hari-hari ini. Amin ya. Oke, ya. Sayangnya saya mohon maaf ya, saya tidak terbiasa khotbah lama-lama gitu. Jadi saya biasa khotbah 30 menit, tapi saya pengen kita kasih 30 menit terbaik buat Tuhan. Boleh? Setuju semuanya? Kalau boleh handphonenya boleh disampingkan dulu, boleh semua kita sama-sama fokus kepada firman Tuhan ya. Boleh sekali kasih tepuk tangan gitu ya semua ya, biar semangat ini gitu ya. Ya. Oke, judul khotbah hari ini saya beri judul Wisdom of Life, hikmat dalam kehidupan. Saya gak usah cerita gitu ya, kita yang kerja, kita tahu betapa beratnya hari ini. Jangan ngomong promosi, kita pertahankan posisi kita rasanya udah susah. Saya gak usah cerita yang bisnis ya, jangankan ngomong buka usaha baru. Mempertahankan customer yang ada itu udah puter kepala. Percayalah, yang di pos itu yang orderannya datang aja. Yang orderan cancel banyak, Bapak Ibu Saudara ya. Sorry Saudara ya. Yang stay at home, yang ngurus anak dikira gampang. Kita semua tahu ya, tantangan membesarkan anak hari-hari ini. Apakah itu mudah? Enggak. Yang pelayanan dari sekolah minggu, semuanya kita tahu bahwa hari-hari ini yang kita butuh adalah hikmat dari Tuhan. Dunia berubah. Saya bilang sama orang tua, banyak nanya saya, ini gimana nih LGBT segala macam. Saya cuma ngomong satu, kita gak bisa tahu ke depan ada tren apa. Yang kerja, yang pelayanan. Tapi satu yang gak pernah berubah. Firman Tuhan dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Makanya saya seringkali males kalau ngomong tren apa. Karena kita terbatas. Gak ada yang tahu 10 tahun lagi kejadian apa. Mau pakar sehebat apapun gak akan pernah tahu. Tapi kita berdoa, kita duduk tempat ini. Kita mengerti hikmat dalam kehidupan. Amin ya. Amsal 9 ayat 10. Alkitab berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nggak usah cari jauh-jauh. Mau jadi orang yang berhikmat di tengah tantangan dunia ini, pastikan kita hidup takut akan Tuhan. Amin ya Saudara ya. Hari ini saya akan sampaikan 4 poin aja, nggak lama, dari cerita yang mungkin sering sekali kita dengar. Tapi 4 poin ini kalau kita ngerti, kita akan mengerti bagaimana kita mempunyai hikmat dalam menjalani kehidupan ini ya. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Dengar baik ya, bacanya pelan-pelan supaya ngerti. Saking seringnya kita baca ayat ini, kadang bacanya cepat. Udah tahu, ini kan bangun rumah kan, ini gini, ini. Tapi pelan-pelan bacanya ya. Saya bacakan buat saudara semua ya. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27, Alkitab berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak sana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tahu ya ceritanya ya? Dengar baik saudara. Yang pertama yang saya mau sampaikan mengenai hikmat dalam kehidupan ini. Perhatikan baik, Alkitab itu keren banget dicatat ceritanya. Dia kasih ada 2 orang. Yang satu pilih bangun di atas batu. Yang satu pilih bangun di atas pasir. Artinya apa saudara yang mau sampaikan? Yang pertama, hikmat timbul ketika diperhadapkan pada sebuah pilihan. Setuju?
Kalau hidup ini gak ada pilihan, kita gak butuh hikmat. Tapi ketika diperhadapkan pada sebuah pilihan, mau pilih kiri atau kanan, bisnis ini atau itu, partner ini atau partner itu, disitulah kita dibutuhkan yang namanya hikmat. Makanya yang pertama, kalau kita mau bangun hidup ini, memiliki hikmat, mau gak mau, hikmat timbul ketika kita diperhadapkan pada sebuah pilihan. Tahu cerita Raja Salomo? Setelah dia minta hikmat, dikasih kasus yang pertama, ada dua ibu berebut, anak yang satu meninggal. Hikmat timbul ketika diperhadapkan pada sebuah pilihan. Dan suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, hidup ini adalah sebuah pilihan. Nanti yang mau nikah pasti mesti pilih pasangannya. Yang mau kuliah mesti pilih kampusnya. Yang kerja sekalipun semua mesti membuat sebuah pilihan. Makanya Bapak Ibu Saudara ya, seringkali kita berpikir hidup ini adalah sebuah misteri. Kadang-kadang kita pikirnya kejauhan, hidup ini misteri ini itu. Ada mungkin bagian itu benar, tapi yang satu saya mau katakan, pada akhirnya semua itu berujung kepada pilihan yang kita ambil. Hati-hati, pastikan kita berhikmat sebelum kita mengambil sebuah pilihan. Dan hari ini mengambil sebuah pilihan tidaklah mudah. Ya, setuju saudara ya? Belajar sesuatu hari ini? Yang siap belajar firman Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ya. Yang kedua, Alkitab bagus banget. Gak hanya dia cerita mengenai dua orang, tapi jelas banget Alkitab bilang apa. Yang satu dengar dan melah. Yang satu lagi dengar tapi tidak melakukan. Alkitab tahu. Banyak di antara kita dengar, dengar. Coba cek YouTube-nya ya. Kalau YouTube-nya di home, pasti semua feed-nya ada gereja. Battle apa, karena pasti pernah dengar semua. Tapi belum tentu semua pernah melakukannya. Makanya Alkitab mau katakan, hikmat bertumbuh lewat pendengaran dan pengerjaan firman Tuhan. Makanya tadi Amsal bilang apa? Hikmat timbul dari takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti melakukan apa yang Alkitab suruh kita lakukan. Ya. Tapi kan ada kelas nih, ada motivator ini, boleh? Boleh. Tapi kembali kepada Alkitab, hikmat tumbuh lewat pendengaran dan pengerjaan akan firman Tuhan. Ya. Mazmur 119 ayat 105, makanya Alkitab bilang apa? Firmanmu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu zaman dulu itu jalannya satu langkah demi satu langkah. Boleh gak kita persiapin perjalanan kehidupan? Boleh. Tapi pada akhirnya kita jalan satu langkah demi satu langkah. Dan kita butuh firman Tuhan. Ya, setuju? Saudara hari ini amin ya. Yang ketiga, bicara mengenai hikmat. Keren banget Alkitab. Dia kasih cerita orang, dia kasih cerita lagi. Ada yang dengar dan lakukan, ada yang tidak. Tapi lihat ya. Rumah itu Alkitab gak jelasin. Rumahnya itu mau berapa lantai, apakah yang di atas pasir rumahnya kayak istana, gak ada yang tahu. Tapi Alkitab bilang apa? Titik fokusnya ada di fondasinya. Kau bangun di atas batu atau di atas pasir. Hidupmu boleh indah, engkau boleh bisa kelihatan atau mungkin terlihat indah. Tapi pada akhirnya semua diuji kepada yang tidak kelihatan. Ya? Teman saya ada yang usaha, dia bilang gini, kamu lihat usaha jangan lagi bagus. Kalau lagi bagus semua mau datang. Tapi ketika usaha goyang, siapa yang tinggal ada di sampingmu? Di situ baru kelihatan. Ya? Makanya hari ini orang yang berhikmat akan berfokus pada kekekalan. Orang yang berhikmat akan fokus pada membangun sesuatu yang mungkin tidak kelihatan. Ini bapak-bapak tahu ya, kalau lihat ke BCA prioritas, yang paling kaya datangnya pakai celana pendek sama sandal jepit kan ya? Iya benar ya, jadi hati-hati dalam hidup ini. Seringkali kita bangun sesuatu yang mungkin kelihatan. Saya gak bilang artinya, oh kalau gitu semua asal-asalan aja. Nah. Ada kalanya kita perlu bangun apa yang kelihatan. Tapi ada kalanya orang yang berhikmat, dia lebih fokus pada bangun sesuatu yang mungkin tidak kelihatan. Ya. Sedikit ayatnya di mana kojuannya? 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan lihat sesuatu yang gak kelihatan. Tuhan lihat
hati kita. Kalau kita mau memiliki hikmat dalam kehidupan ini, pastikan kita fokus kepada kekekalan. Kita fokus pada sesuatu yang mungkin gak terlihat, gak terbayangkan. Disitulah bedanya orang yang berhikmat dan orang yang tidak berhikmat. Ya, saudara belajar sesuatu hari ini? Amin ya. Yang keempat. Lalu ceritanya datang. Semua udah bangun rumah, yang satu di fondasinya beda. Lalu lihat datang. Kemudian turunlah hujan. Datanglah banjir lalu angin. Saya pikir-pikir, kayaknya kalau baca, ya udah kita bayangin gitu ya. Hujan, banjir, angin, terus rumahnya roboh. Kalau kita pikir, ya udah yang di atas pasir pasti roboh lah. Rumahnya kan pasti gak kuat. Lalu saya pikir, lalu saya duduk. Tuhan bawa saya pada satu yang mungkin ini akan menyentil setiap kita ya. Kira-kira Tuhan tahu gak orang yang bangun rumahnya di atas pasir? Tuhan tahu gak? Aduh gak yakin, Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Lalu saya pikir-pikir. Saya lintas, kok Tuhan gak adil ya? Kalau Tuhan tahu dia bangun rumahnya di atas pasir, kenapa sama? Yang kuat ada angin, banjir, hujan. Kenapa yang rumahnya lemah Tuhan juga kasih angin, banjir sama hujan? Seringkali kita pikir Tuhan, kan Tuhan tahu. Ini orang baik loh. Kok kenapa orang baik dikasihnya sama dengan orang fasik? Alkitab juga catat yang sama. Pernah mikir gak saudara? Mikir ya. Kenapa Tuhan? Tuhan kan tahu. Ini dia bangun rumahnya di atas pasir gak kuat dong. Kenapa Tuhan udah tahu gak kuat, masih dikasihnya sama dengan orang yang bangun rumahnya di atas batu. Ada angin, ada banjir, ada hujan. Pernah mikir? Seringkali kita juga begitu doa sama Tuhan ya. Tuhan, kan Tuhan tahu. Ini saya habis-habisan loh buat bisnis ini. Kan Tuhan tahu. Ini jalan terakhir yang saya punya. Kan Tuhan tahu. Ini satu-satunya yang menopang keluarga ini. Kan Tuhan tahu kelemahan saya. Kenapa Tuhan lakukan semua hal yang sama? Seringkali kita bilang apa pikir ya. Kalau yang kuat bolehlah Tuhan cobaannya besar. Tapi saya kok sama gitu ya. Tapi ingat. Dan Tuhan tegur saya lewat poin yang keempat saudara. Hikmat. Diuji ketika datangnya badai kehidupan. Suka atau gak suka. Mau saudara bilang Tuhan aku nih masih kenal Tuhan 1 tahun gak kuat yang lain. Semua pada akhirnya akan diuji ketika datangnya badai kehidupan. Tapi dengar baik saudara. Ini yang membedakan. Orang yang bijaksana. Orang yang mengerti hikmat dalam kehidupan. Bukan berarti hidupnya tidak diterpa badai. Setuju dengan saya? Orang yang bijaksana bukan berarti hidupnya gak ada badai, no. Tapi orang yang bijaksana sudah mempersiapkan hidupnya ketika badai datang. Orang ini tahu bangun di atas batu, kenapa? Karena begitu badai datang dia sudah persiapkan hidupnya. Orang yang bijaksana bukan terus berdoa berharap Tuhan lewatkan aku dari badai ini, no, no, no. Tapi orang yang bijaksana sudah mempersiapkan hidupnya ketika badai datang. Yang setuju dengan saya boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Saya bukan, ya saya cukup diberkati lah. Orang tua saya ya kami gak hidup dari susah, enggak lah. Tuhan berikan kami cukup untuk menjalani hidup kami. Saya juga kerja di kantoran, istri juga kerja di usaha keluarga. Tapi saya belajar lewat pandemi ini. Orang yang bijaksana, dia persiapkan hidupnya. Supaya apa? Ketika badai datang, rumahnya itu tidak roboh. Ya, makanya yang di sini pinjol-pinjol janganlah gitu ya. Yang ada punya beli, enggak punya berdoa nanti Tuhan kasih. Tapi jangan tanya kapan, enggak ada yang tahu gitu ya. Bijaksanalah dalam mengatur kehidupan ini. Saya dengar ada yang mau menikah, ada yang mau berkeluarga. Bijaksanalah. Gitu ya. Saya belajar banyak bagaimana bijaksana. Ini katanya si Reinhardt ini mau ini nih katanya ya. Si Sila juga nih katanya ya. Biarin satu-satu gitu ya. Ingat ya. Orang yang bijaksana. Bukan berharap hidupnya selalu dilewat. Tuhan loloskan aku dan begitu. Puji Tuhan terima kasih. No. Tapi orang yang bijaksana. Sudah mempersiapkan hidupnya ketika badai datang. Amin. Saudara diberkati hari ini. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ya. Saya tutup firman Tuhan.
Yosua pasal yang ketiga ayat 14-17. Saudara dengar baik ya. Dalam hidup ini pilihannya cuma tiga. Yang pertama, Tuhan jawab doa kita sesuai dengan apa yang kita mau. Itu semua pasti puji Tuhan, haleluya. Tuhan aku mau ini, Tuhan kasih, semua pasti gereja penuh kalau kayak gitu semua. Setuju gak mas saya saudara ya? Kalau kita doa Tuhan kasih semuanya, gereja pasti penuh. Tapi ada kalanya Tuhan bilang apa? Tunggu dulu. Kita doa Tuhan gini-gini. Tuhan kok enggak iya, Tuhan kok enggak. Kadang kayaknya mau iya, tapi abis doa kok kelihatannya kayaknya enggak ya. Kadangkala Tuhan bilang tunggu dulu. Tapi ada kala yang ketiga. Kadangkala Tuhan jawab tidak. Suka enggak suka, mau enggak mau. Tuhan tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Setuju ya? Karena dia Allah yang berdaulat dan Tuhan enggak punya kewajiban. Ini Tuhan kenapa nih enggak nih? No, Tuhan enggak ada kewajiban. Dia Tuhan Allah yang besar. Makanya si akhir firman Tuhan dibutuhkan hikmat untuk mengerti dua hal ini. Ya, saya percaya firman Tuhan disampaikan boleh menguatkan setiap kita. Yosua pasal yang ketiga ayat 14-17 Alkitab berkata, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sampai seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lihat ya, bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Di situ Tuhan kasih dua tantangan terakhir. Yang pertama tantangan sungai Yordan, yang kedua tembok Yeriko. Tahu ya kalau kita baca Alkitab ya. Seringkali kita berpikir, Tuhan ini udah sedikit lagi loh janji Tuhan, mungkin udah kelihatan nih. Wah ini kontrak baru udah mau disodorin promosi. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan ada satu atau dua rintangan lagi. Alkitab bilang apa? Tuhan panggil semua bangsa Israel, bilang, hey ini kita harus lewat nih, seberang sungai. Habis sungai nanti ada lagi tembok Yeriko. Ini gak ada cara lain. Harus seberang sungai untuk masuk tanah Kanaan. Mereka nyebrang gimana gitu ya. Tuhan bilang apa? Seperti tahu kita tahu ya perjalanan mereka besar. Bangsa itu mungkin ribuan jutaan orang dia datang. Dan kemana mereka pergi? Harus ada namanya tabut perjanjian. Menggambarkan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Singkat cerita para imam maju. Dia celupkan kakinya. Lihat ya. Alkitab kasih contoh saat imam itu celupkan. Sungai Yordan masih meluap airnya. Setuju? Ya. Dan saat itu Alkitab kasih keterangan, saat itu lagi musim menuai. Air dari hulu ke bawah lagi deras-derasnya. Dari Lebanon turun ke bawah lagi deras-derasnya. Mungkin mereka pikir, Tuhan, gimana mau nyebrang? Ini imam udah siap, dia celupkan kakinya. Alkitab bilang apa? Sungainya masih meluap di sepanjang tepinya. Tapi dengar baik. Mungkin kelihatannya Tuhan gak kerja. Ini kita udah mau melangkah Tuhan. Saya udah siap nih. Udah iman, doa. Lalu kita bilang apa? Tapi ternyata Tuhan mungkin gak langsung bikin airnya surut di tepi. Tuhan bikin apa? Air di bendungan jauh sekali. Tuhan buat berhenti mengalir. Dan kita tahu. Kalau gak ada aliran air. Maka sungai lama-lama akan menjadi kering. Lalu ketika kering, mereka semua jalan seberang. Tabut, lalu imamnya berhenti. Dia kasih semuanya. Sampai seluruh bangsa itu selesai. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Karena dia berjanji, pasti dia genapi. Ya, next slide. It takes wisdom. Dibutuhkan hikmat untuk mengerti bahwa sekalipun dari kejauhan, dia Allah yang tetap bekerja. Setuju? Ya? Mungkin saat kaki kita melangkah, kok rasanya gak ada perbedaan, rasanya gak apa. Tapi di belakang layar, di kejauhan sekalipun, dia Tuhan yang tetap bekerja. Makanya apa? Dibutuhkan hikmat untuk mengerti. Di tengah kejauhan sekalipun, Yesus dia tetap
bekerja. Dan terakhir saya akhiri firman Tuhan. Tuhan kasih apa? Semuanya. Seluruh bangsa Israel sampai seberang Sungai Yordan. Ingat, Dia Tuhan yang berjanji setia. Sepanjang saya tahu, sepanjang saya kenal Tuhan Yesus, saya yakin saudara juga punya iman yang sama. Kalau Tuhan berjanji, tapi Tuhan pasti menggenapi. Makanya yang kedua saudara, slide saya yang terakhir. It takes wisdom untuk mengerti. When God is saying no, it is part of His, is part of the fulfillment of His promises. Harus ngerti, butuh hikmat. Kadangkala Tuhan jawab doa atas keinginan kita. Karena itu adalah satu bagian dari penggenapan seluruh janjinya dalam hidup ini. Kalau kita mau rencana Tuhan yang jadi atas hidup kita, harus kita mau keinginan kita yang bertentangan dengan janjinya. Tuhan tidak jawab. Belajar sesuatu hari ini, butuh hikmat. It takes wisdom to understand. Then when God is saying no, it is part of the fulfillment of His promises. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tunduk kepala kita berdoa, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini, mengingatkan kami untuk bagaimana kami bisa berhikmat dalam kehidupan kami. Tuhan ingatkan bahwa di tengah pilihan yang dunia tawarkan hari ini, ajarkan kami untuk terus berhikmat. Ajarkan kami terus bangun hikmat kami di atas fondasi pendengaran pengerjaan akan firman Tuhan. Dan kalau kami berhikmat, maka seharusnya kami fokus pada membangun sesuatu yang bersifat kekal. Dan pada akhirnya ketika badai kehidupan datang, kami sudah persiapkan diri kami. Ketika badai datang, iman kami tetap kokoh melayani, menyembah Yesus Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita. Haleluya. Wisdom of life. Nice catch. Hallelujah. God is good. God is good. Amen. Amen. Hallelujah. Membutuhkan hikmat untuk bisa menangkapnya dengan benar gitu ya saudara-saudara ya. Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Wow. Sering berjalannya dengan waktu di dalam perjalanan iman kita tentunya ada doa-doa yang mungkin Tuhan tidak jawab ya saudara-saudara ya. Atau mungkin bahkan Tuhan jawab dengan kata tidak. Dan membutuhkan hikmat dan iman untuk kita tetap percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Haleluya. Saya bersyukur Tuhan kita tidak selalu menjawab dengan kata iya. Kalau Dia selalu menjawab doa kita semua dengan kata iya, mungkin kita tidak ada di sini saudara-saudara. Mungkin kita angkuh. Mungkin kita ini berpikir bahwa kita adalah pusat dunia, saudara-saudara. Mungkin kita mempunyai karakter yang tidak baik. Tapi saya bersyukur bahwa kita mempunyai Bapa yang baik. Yang terkadang menjawab kita dengan kata tidak. Karena dengan kata tidak, justru Dia membangun kita dari bawah menjadi pribadi yang semakin menyenangkan Dia. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, hari ini saya sangat bersyukur ya bisa beribadah dengan saudara-saudara. Dan hari ini, saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat ke kiri dan ke kanan, saya rasa mungkin ini cukup penuh saudara-saudara, dan tapi kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. You know, I believe that untuk mempunyai ibadah hari Minggu jam 2 siang itu tidak mudah saudara-saudara ya. Ya kalau mudah mungkin saya tidak segemuk ini, mungkin saya lebih kurus saudara-saudara ya. Tapi saya berdoa saudara-saudara bahwa justru di jam 2 ini saya percaya bahwa ada teman-teman di sini hustler-hustler yang kerja corporate Monday to Saturday ya. Banting tulang, banting meja, banting semua dibanting saudara-saudara ya. Dan hari Minggu kita bisa mungkin lebih santai paginya saudara-saudara ya. Saudara-saudara bisa ajak teman-teman bawa ke sini setiap hari Minggu. Firman Tuhan yang dibagikan sangat relevan dengan kehidupan young professionals dan young couples. Saya berdoa saudara-saudara, saya punya mimpi hari ini mungkin sekitar 300 orang. Saya punya mimpi di 2 PM kita akan mempunyai 600 orang di akhir tahun saudara-saudara. Nah, itu it's not something yang kita banggakan atau apa, tetapi it's a vision that saya rasa kita semua harus miliki dan kita harus ajak teman-teman kita yang lain untuk datang ke sini beribadah bersama-sama saudara di hari Minggu jam 2 siang. Saudara diberkati ya. Saya rasa hari ini kita ibadahnya cukup singkat, kita punya sedikit waktu untuk tetap memuji Tuhan. Saudara kita puji Tuhan sekali lagi ya. Sekali lagi kita puji Tuhan, kita bangkit berdiri. Pada saat ini kita akan puji Tuhan dengan memberikan yang terbaik.
nothing but the best. Segala sesuatunya kita berikan kepada Dia, karena kita percaya Dia adalah Allah yang dahsyat, mampu membalikkan segala perkara menjadi kebaikan untuk kita. Amin. Haleluya. Come Holy Spirit. Kasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi dengan ekspektansi, dengan iman. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus mulai bersama dengan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Biar kiranya pekerjaan tanganmu diberkati Tuhan. Biar kiranya keluargamu diberkati dengan keharmonisan yang luar biasa. Biar kiranya kesehatanmu dijaga oleh Tuhan. Biar kiranya langkah-langkahmu sesuai dengan ketetapan Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami sudah terima berkat-Mu. Semua yang percaya katakan, Amin. God bless you. Happy Sunday.